ramai orang Melayu tak suka buat sales. Tapi orang lupa bahawa kita perlu jual setiap masa. Dan jika anda single, confirm anda kena jual nanti. Anda kena jual diri pada pasangan yang anda minati. Dan kedua, anda kena jual diri pada bakal mak mertua dan bakal bapak mertua. Jadi kadang-kadang mungkin buat kerja sales ni akan membantu anda untuk hidup yang seterusnya. So, dua perkara. Pertama, mana tahu dia tak minat sales. Tapi sebab kerja sales memang banyak. Saya tak ada syarikat yang tak ada kerja sales. Betul. Tapi bila dia masuk kerja sales, mungkin itu jadi sesuatu yang dia minat. Kita ramai yang dalam training program kami yang bila masuk dia tak minat sales tapi terpaksa, sebab itulah kerja yang ada. Then in the end, dia jadi orang sales yang bagus dan dia remain pada sales. Saya ada seorang yang dulu dengan saya, dia actually seorang engineer, buat sales dan dia minat. Sekarang dia buat business development. Itu pertama. Kedua, dari segi apa saja kita buat, kita kena ingatlah. Bila dapat gaji, kita dah sign LO tu, kita ada amanah. Saya simple je, kalau you pegang pada amanah, you kena buat yang terbaik. Sebab mungkin kerja you datang daripada somebody yang observe you buat kerja tu. Sebab mungkin bila you buat sales, you jumpa dengan company-company lain, dan company lain tu tertarik pada kita, dan dia akan bagi kita offer kerja. Saya rasa saya bersependapat lah dengan Cik Zuan ni. Sebab bila kita pergi satu kerja yang kita rasa bukan bidang kita atau bukan kesukaan kita, bukan kita sekadar nak parking ataupun kat bila kita jam-jam kan, mungkin dia menyebabkan resume kita tak cantik dan sebagainya. Contohnya bila kita masuk ke dalam bidang sales, daripada seseorang yang macam susah nak bercakap for example kan, jadi dia boleh latih diri dia untuk bercakap, untuk berkeyakinan. Mungkin tempat tu boleh jadi salah satu platform ataupun titik tolak untuk dia lagi menaikkan keboleh pasaran dia untuk pergi ke tempat kerja lain. Yang mana mungkin tempat kerja lain tu memerlukan seorang yang boleh bercakap. Macam saya cakap tadi lah, mungkin bidang yang dia parking kejap tu menjadi platform dan titik tolak untuk dia lebih bagus pada masa akan datang. Okay, so itu tadi pasal parking. Satu lagi topik bila sales ni, ramai orang Melayu tak suka buat sales sebab pada dia, aku tak suka jual. Tapi orang lupa bahawa kita perlu jual setiap masa. Dan jika anda single, confirm anda kena jual nanti. Anda kena jual diri pada pasangan yang anda minati, dan kedua, anda kena jual diri pada bakal mak mertua dan bakal bapak mertua. Jadi kadang-kadang mungkin buat kerja sales ni akan membantu anda untuk hidup yang seterusnya. Simple. Jadi pada saya, ibu bapa akan ada pendapat mereka, dan saya rasa ini adalah masalah yang dihadapi semua. Jadi apabila kita mencari kerja tu, tidak semestinya kita beritahu mak bapak kita semuanya. Kalau kita engineer, still apply kerja engineer tu, pada masa sama apply juga kerja lain. Sebab nanti bila dapat kerja tu, baru kita beritahu mak bapak kita, okay, saya dah apply kerja sekian-sekian-sekian, engineer tak dapat, tapi saya dapat kerja yang ni. InsyaAllah, still boleh buat kerja tu. Saya ada beberapa contoh lah. Kalau tengok daripada 2-3 tahun yang lalu ni, terutama sejak tahun 2014, industri oil and gas menghadapi banyak masalah sebab harga minyak turun kan. Jadi kita ada graduan-graduan yang dari segi memang minat mereka oil and gas dan mereka nak jadi oil and gas punya engineer dan sebagainya. Dan saya dah jumpalah 2-3 yang dia sanggup buat kerja lain dulu, dan baru sekarang tahun 2018-2019 baru mereka dapat kerja oil and gas. Tapi maknanya daripada mereka mengganggu 3 tahun mencari kerja yang oil and gas tu, mereka telah buat kerja lain dan dah dapat experience. Jadi ada lagi satu isu di mana orang kata, okay, kau tak ada experience, macam mana nak apply? Jadi dia dapatkan experience dari segi apa saja yang ada. Dan setelah 2-3 tahun dapat. Jadi pada saya, mak bapak tu memang isu. Jangan lawan mak bapak. Tapi pada masa sama, saya rasa tidak ada mak bapak yang nak hendak mereka merempat tidak bekerja 3-4 tahun. Betul. Dia bila dapat duit pertama bulan tu, dia happy lah kan? Betul, Fad? Betul. Okay, contohnya macam saya sendiri, saya rasa perlu pelajar ataupun individu itu sendiri mainkan peranan. Sebab macam saya, saya adalah graduan pada latar belakang matematik. Saya buat diploma matematik, degree pure math. Alhamdulillah, first class honours.
degree pure maths, tapi end up saya intern dekat bahagian yang tak terlibat dengan bidang matematik. End up saya kerja dekat bahagian lebih kepada reporting dan juga PR, macam mana kita nak entertain orang, more to kita nak engage dengan orang. Jadi benda tu berbeza dengan apa yang saya study. Jadi tugas kita lah untuk bagi tahu mak bapak kita, orang sekeliling yang cakap, okay, walaupun saya tak kerja bidang yang saya study, tapi alhamdulillah saya boleh kerja. Saya ada kerja. Jadi bagi saya, tak kisah kau buat apa masa belajar dulu. Yang penting yang kita kerja sekarang ni, something yang kita suka and then boleh relate dengan kita buat pada masa kini lah. Macam tu bagi saya. So, tu sebab bila dekat universiti dulu, jangan kita belajar je. Sebab because of soft skill tu perlu, penting untuk kita belajar untuk kita applykan masa kita kerja nanti. Macam tu lah tu bagi saya. Tapi Farhan degree matematik. So, saya pun soal, kalau orang degree matematik sebenarnya kerja apa? Tak ada kan? Jadi, universiti ni menyediakan kita untuk keluar dan untuk buat apa saja. Ya. Kalau kita tengok negara barat, di Australia, US, saya rasa lebih daripada 60% daripada mereka yang bekerja tidak ada kena-mengena dengan degree mereka. So, dia belajar apa dia minat, dan bila kita belajar apa kita minat, kita boleh skor. Dan sebenarnya kalau saya tanyalah VC-VC universiti, CGPA itu penting. Betul. Suka tak suka, CGPA penting. Dan mungkin ramai yang tak dapat CGPA tinggi sebab dia belajar yang dia tak tahu apa dia belajar, dia tak tahu apa dia minat. Sebab bila apply UPU tu, ada orang dapat choice ke-7, ada orang dapat choice ke-6. Betul. Dan itu yang menyebabkan mungkin skor dia rendah.